Program Community Development Bio Farma di wilayah Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat mampu melahirkan peternak milenial yang berdedikasi tinggi untuk mengembangkan wilayahnya, sehingga menjadi agent of change di wilayah tersebut. Melalui pengembangan hijauan pakan ternak dan peternakan domba, program tersebut dapat mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dengan adanya peningkatan nilai ekonomi dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan peternakan dari hulu ke hilir. Hal ini menyebabkan adanya value added di masyarakat binaan Bio Farma yang dapat dijadikan sarana pembelajaran bagi masyarakat luas, terlebih bagi pelajar. Oleh karena itu, Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran menggandeng mahasiswa barunya untuk melakukan orientasi mahasiswa melalui kunjungan dan studi lapangan kepada kelompok ternak Cikalong Wetan, Bandung Barat. Di antaranya, Askia Raya, Panglipur Gali, serta Bale Sawargi, binaan CSR Bio Farma. Sehingga harapannya adalah nilai pembelajaran lebih bagi mahasiswa yang kedepannya dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam dunia pendidikan.